Nah, oke, balik lagi dengan gue Dian ya. Kali ini gue mau ngasih tutorial gimana caranya nge-boost microphone kalian biar suaranya itu lebih besar. Nah, ini sangat berguna buat kalian yang mau record video tapi suaranya kecil atau mau live streaming tapi microphone kalian itu suaranya kecil. Nah, di sini aku contohin gimana caranya ya. Langsung aja kita ke tutorialnya. Kalian pergi ke icon speaker kalian, terus kalian klik kanan lalu ke sound setting. Di sini kalian pergi ke sound control panel, terus kalian pilih recording ya pastinya, terus jangan lupa ke microphone kalian, terus kalian set default. Habis kalian set default, terus kalian ke properties. Setelah itu kalian pergi ke level, di sini bakalan ada microphone sama microphone boost kalian. Nah, untuk defaultnya nggak kayak gini ya, nggak mentok semua gini. Kalau kalian mau suaranya lebih besar, kalian mentokin ya. Yang awalnya itu kayak gini, kalau kalian dengerin pasti suaranya lebih kecil ya. Nah, pasti suaranya lebih kecil. Terus kalian mentokin atau kalian sesuaiin sama seberapa besar suaranya yang kalian mau. Nah, kalau udah selesai, kalian kalau bisa klik apply lalu klik OK. Setelah itu kalian klik OK lagi. Terus saat kalian bakalan pakai microphone kalian, suaranya itu bakalan lebih besar dari yang sebelumnya. Nah, kalau kalian mau dengerin suaranya lebih besar atau enggak, kalau kalian mau ngecek, kalian bisa cek di microphone properties lalu di sini di listen ini. Terus kalian klik yang listen to this device. Terus kalian klik apply. Nah, kalian bisa dengerin suara kalian. Nah, kalau mau ngehilangin, kalian klik listen yang kalian klik tadi itu, kalian hilangin, terus kalian klik apply, terus kalian klik OK lagi. Nah, oke, itu aja tutorial kali ini. Gue bakalan upload lagi tutorial buat nge-boost microphone part 2-nya ya. Kalian tunggu aja. Oke, itu aja buat tutorial kali ini. Thanks for watching and see you next time.